Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Sinan. Kali ini di depan kita ada sepeda dari Dominate. Apa ya nih guys? Dominate A1com. Dominate A1com. Warnanya pak hijau-hijau violet ya, keren ya. Hijau-hijau violet ini dipandang tuh adem guys. Ini lingkaran 27,5 ya. Tapi sporketnya ini sudah 11 speed. Sudah 11 speed teman-teman. Penasaran dengan spesifikasinya? Langsung kita lihat-lihat ya. Ini fognya menggunakan XCM travel 120 ya teman-teman. Wow, gahar sekali ya. Kita lihat-lihat dulu ya. Nanti kita lihat spesifikasinya. Oke, di bagian handlebar teman-teman di sini menggunakan Dominate sendiri. Flat bar ya, flat bar. Ada rise-nya sedikit saja. Di sini handlebar-nya panjang 740 mm. 740 mm. Dan di sini stemnya menggunakan non series berdiameter 31,8 dan panjang stemnya di sini 60 mm. Di sini menggunakan sudah rem mekanik ya, non series. Sudah menggunakan mekanik. Sudah menggunakan hidrolik ya, sudah menggunakan minyak. Dan shifternya menggunakan LTO AX 1x11 speed. Wow, nice. Ini sudah single chainring ya. Namun sini hand grip masih non series teman-teman. Dan di bagian forknya di sini forknya menggunakan XCM Travel 120 Santur XCM Travel 120. Travel 120, bannya menggunakan ukuran 27,5 kali 2.25 ya teman-teman. 2.25, merek bannya CST Jack Rabbit. Peleknya menggunakan merek Dominate sendiri. Hubnya di sini bus TA IR, itu maksudnya ya bisa diganti bus. Sudah bisa ganti TA, IR, bisa. Di sini sudah double-double ya, bus TA, IR, di sini sudah ada. Dan diameter rotor itu 160 mm. Oke, di bagian frame-nya di sini teman-teman, bagian frame-nya di sini ukuran M, size M, sudah inner cable teman-teman, sudah inner cable. Ya, di sini warnanya bagus sekali. Warnanya bagus sekali teman-teman. Ada tulisan Dominate. Dan di sini sudah seperti ini ya. Bentuknya sudah tidak ada las-lasan. Las-lasannya sudah tidak terlihat lagi. Namun di bagian chainstay di sini dibuat melengkung juga. Dibuat melengkung di sini kelihatan sekali ya las-lasannya. Nice. Dan di sini bagian crankset di sini sudah holotech. Di sini sudah holotech, jumlah titnya 32T. Jumlah titnya 32T dan panjang holotech sana ini 170 mm, teman-teman. 170 mm. Dan di sini sudah inner cable ya sampai sini dari atas sana sampai sini, teman-teman. Dan di sini sporketnya menggunakan merek apa ini? Merek Sugek. Iya, merek Sugek ya. CSM 9000 CS apa ini? Ini kita lihat sendiri ya, teman-teman ya. Ini Sugek CSM 9011. Jumlah titnya 11 sampai 42T. Di sini RD-nya menggunakan AX LTU
11 speed. Wow, nice. Rantai menggunakan KMC 11. Maksudnya KMC 11 speed. Dan seat postnya non series ya. Non series. Dan di sini saddle-nya lebarnya 140 mm. Dan ini non series juga. Tidak ada mereknya. Gimana teman-teman speknya? Sudah mengerikan atau kalian tertarik untuk meminang sepeda ini? Silakan kalian datang di toko sepeda Roda Jaya ini untuk lihat-lihat saja. Siapa tahu di sini ada sepeda idaman kalian, atau nanti tiba-tiba kalian lihat sepeda, kalian bisa mempunyai keinginan untuk membeli sepeda ini. Dan seri Dominate A1.com ini frame-nya sudah agak turun ya, sudah turun begini. Ini kalau menurut saya ya, menurut saya teman-teman, sepeda yang frame-nya agak turun begini atau bentuknya derjam begini itu enak sekali buat rute jauh. Untuk rute perjalanan jauh itu enak, nggak terasa. Ya, terasa lah. Tapi mendukung sedikit lah, mempengaruhi sedikit. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa selalu klik tombol subscribe di bawah ini, di bawah ini ya, di bawah ini atau di sini, sini atau di sini ya, pokoknya di bawah. Klik tombol subscribe ya teman-teman, supaya kalian dapat info terupdate tentang sepeda yang ada di Kota Kendari. Sepeda ini saya syuting di toko sepeda Roda Jaya ya teman-teman. Kalau kalian ingin mengunjungi sepeda toko sepeda ini, kalian bisa datang di sini di pertigaan kampus. Dan di sini ada sepeda yang ready ini, silakan kalian pinang. Dan di sana-sana juga masih banyak teman-teman yang harus kita review buat kalian semua, supaya kalian tahu stok yang ada di toko sepeda Roda Jaya. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih. Salam nice, happy Dugdar.